guys, mana korang nak dapatkan gift code dekat dalam aplikasi Axwell, korang kena masuk dalam grup WhatsApp saya. Sebab selalunya, bukanlah selalu, tapi kalau ada kod yang terbaru, saya akan kongsi dekat dalam korang punya grup WhatsApp. Yang mana belum join lagi dalam grup, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Ada link grup WhatsApp saya, korang tak kisah nak masuk grup pertama ke grup kedua ke grup ketiga, tak kisah guys. Mana-mana grup pun korang boleh join, nak masuk tiga-tiga pun boleh guys. So kalau ada gift code yang terbaru dari aplikasi Axwell, saya akan kongsi dekat dalam korang punya grup WhatsApp. Jangan lupa untuk join grup, okay? Dan duit yang saya dapat, macam biasa, mana-mana aplikasi yang saya main, duit yang saya dapat, saya akan bagi Money Pocket TNG. Mana yang belum tahu lagi kan, semua duit yang saya bagi setiap bulan, Money Pocket Tashango, kita bagi setiap bulan dekat dalam grup tu, itu semua duit dari aplikasi-aplikasi yang saya main. Kalau nak dapatkan Money Pocket, join dalam grup. Jangan lupa untuk baca info grup, okay? Jom, kita ajar corang. Corang lah dah. Kita ajar korang macam mana cara nak claim gift code ni. Tapi buat masa sekarang, gift code baru tak ada. Dah habis. Masuk grup. Okay guys, mana yang dah pernah guna aplikasi Axwell ni, nanti kalau korang ada dapat gift code terbaru, korang tekan dekat bahagian garis tiga atas ni. Lepas tu dekat bahagian gift code ni, nanti korang boleh masukkan code yang saya bagi dekat dalam grup. Kemudian korang tekan redeem. Nanti korang akan dapat coin secara random. Tengoklah berapa coin korang dapat nanti kan. So coin yang korang dapat tu nanti, dia akan masuk dekat sini. Dekat token ataupun poin biru ni, dia akan masuk dekat sini. Lepas tu korang tekan dekat bahagian train, korang pilih jual ataupun sale, tekan dekat bahagian max. Lepas tu korang tekan jual ataupun sale. Nanti dia akan tukar poin korang dapat tu kepada USDT. Bila dia dah tukar kepada USDT, baru korang boleh withdraw duit tu masuk ke dalam TNG. Cara nak withdraw dia dekat bahagian sini, dekat bahagian wallet. Lepas tu korang pilih withdraw, masukkan berapa jumlah duit yang korang nak tebus ataupun yang korang nak withdraw. Tekan dekat bahagian bawah ni, select payment, pilih TNG, tekan dekat bahagian next. Nanti korang kena masukkan nombor telefon yang korang daftar dengan Touch and Go, bukan nombor duit now, okay? Masukkan nombor TNG korang, tunggu dalam tempoh 7 hari, tak campur dengan Sabtu dengan Ahad, sebab Touch and Go dia tak ada buat payment hari Sabtu dengan Ahad ataupun cuti umum. So lepas korang tebus, korang tunggu je duit korang masuk, dia akan nanti keluar dekat bahagian sini. Tekan dekat bahagian atas ni. Bila dah berjaya, dia akan tulis complete. So dekat sini semua duit-duit yang saya dah berjaya withdraw dah lebih 400 400 ke 500 ringgit macam tu guys. Yang mana nak main dekat dalam aplikasi ni ataupun korang yang nak cuba, tekan link sekarang dekat bawah video ni. Download dulu aplikasi Axwell ni dalam phone korang. Lepas korang dah download, korang kena daftar guna email. Lepas korang dah daftar guna email, cara korang nak dapatkan duit TNG ataupun top up TNG dekat dalam apps ni, korang kena kumpulkan token biru atas ni guys, ataupun point biru ni. Korang kena kumpulkan. Cara nak dapatkan poin biru, dekat bahagian sini. Korang boleh buat dia punya daily task setiap hari korang main game. Bila korang dah lengkap korang punya game tu, korang tekan je dekat bahagian tepi ni untuk claim korang punya poin. Korang buat dia punya daily task ni setiap hari. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, tekan dekat garis tiga atas ni. Dekat bahagian referral code ni, korang boleh masukkan kod referral saya. Kalau korang nak invite kawan pun boleh. Lepas tu dekat bahagian gift code ni nanti, kalau ada kod yang terbaru, saya akan kongsi dekat dalam grup WhatsApp. Kod ni bukan setiap hari ada, okay? Cuma kalau ada je, saya akan kongsi dekat dalam grup WhatsApp. Untuk referral code ni, korang boleh dapatkan kod dekat bawah video ni. Untuk cara yang kedua, kedua ke ketiga? Korang tekan dekat bahagian sini. Okay, kalau korang nak invite kawan, tekan dekat bahagian invite, copy dulu korang punya link dengan korang punya kod referral ni. Korang share dekat kawan-kawan. Bila ada orang daftar dan guna korang punya kod referral, lepas tu diorang main sekali dekat dalam aplikasi ni, korang akan dapatkan commission guys. Contoh dia macam ni eh. Korang invite 10 orang, lepas tu 10 orang tu dia main dekat dalam aplikasi ni, korang akan dapatkan coin. Lepas tu 10 orang yang korang invite tu, diorang pun invite lagi orang lain, korang akan dapatkan lagi coin guys. Lagi banyak korang invite, lagi banyak coin korang dapat. Kalau korang tak ada group, korang tak tahu macam mana nak promote, korang tak ada kawan, korang tak tahu macam ni nak buat ayat, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Chat je saya dekat WhatsApp, tanya je bang, saya nak tip cara promote ataupun tip cara invite. Nanti saya bagi korang tips. Group promote kita ada, cara buat ayat kita ada, cara-cara nak promote kita ada, semua lengkap saya kongsikan untuk korang. Tekan je link dekat bawah video ni, WhatsApp saya sekarang, okay? Itu mana korang yang rajin cara referral lah. Ataupun dekat bahagian tepi dia ni ada pad. Pad ni korang boleh upgrade. Tekan je dekat bahagian pad tu. Lepas tu korang pilih dekat bahagian level up, tekan level up. Nanti korang kena upgrade korang punya pad. Mula-mula level 1, lepas nanti korang up level 2. Setiap level yang korang upgrade, dia punya point bonus tu berbeza-beza tau. Contoh macam saya sekarang level 10. Kalau saya nak up level 11, saya kena cari pad level 11 ni.
silap. Saya kena cari pad level 10 ni, saya kena cantumkan dengan level 10 dengan level 10. Kalau korang nanti level 2 ataupun level 1, korang kena cantumkan level 1 dengan level 1. Nanti dia naik level 2, 2 dengan 2, 3, 3, sampailah 4 dengan 4, 5 dengan 5. Nanti dia naik level 6, 6 dengan 6, macam itulah. Seterusnya sampailah level tinggi. Makin tinggi level pad korang, makin banyak korang akan dapatkan coin. Cara nak claim dia dekat tepi ni. Dekat tepi ni kan, korang tekan je. Nanti dia tambah sendiri, point. Tekan je. Okay. Guys, kalau korang nak tambahkan lebih banyak korang punya token biru ni, korang tekan dekat bahagian apps library. Lepas tu korang tekan view more. Nanti dekat bahagian sini, dia ada keluar macam-macam jenis aplikasi yang korang kena download. Korang kena download aplikasi tu, lepas tu korang kena main. Setiap aplikasi dia punya point yang korang akan dapat tu nanti berbeza-beza tau. Ada yang 8,000, ada yang 2,000, ada yang 800, ada yang 400. Saran saya, korang main aplikasi yang mudah je guys. Aplikasi yang token dia tu tak terlalu banyak. Korang settlekan dulu aplikasi-aplikasi yang mudah. Nanti bila aplikasi yang senang korang dah dapat semua point, baru korang cuba aplikasi yang coin dia lebih tinggi. Jangan download aplikasi yang coin dia lebih tinggi dulu, nanti susah guys. Korang buat dulu satu-satu, jangan download banyak-banyak, okay? Korang buat dulu satu-satu, cari dulu aplikasi yang paling mudah. Contohnya macam ni kan, 640 token yang korang akan dapat nanti ataupun coin. Tekan dekat bahagian sini. Lepas tu korang tekan dekat bahagian download. Korang kena download dulu aplikasi ni dalam phone korang. Kemudian korang tekan dekat bahagian view. Korang tengok task apa yang korang kena buat. Dekat sini dia ada tunjuk task apa yang korang kena buat nanti dekat dalam aplikasi yang korang download. Setiap kali korang buat task, korang akan dapatkan point. Yang pertama, lepas korang download, korang kena yang ni korang download, korang akan dapat 7.24 point. Lepas tu korang tengok video 5 kali dekat dalam aplikasi yang korang download tu, korang akan dapat 7.24 lagi. Lepas tu korang tengok video 10 kali dekat dalam aplikasi yang korang download tu, korang akan dapat 14.47 point. Dan seterusnya. Macam itu juga aplikasi-aplikasi yang lain. Aplikasi yang korang download ni semua, korang boleh delete. Kalau korang dah download banyak aplikasi, korang dah dapat banyak point kan, korang boleh je delete aplikasi yang korang download tu. Tapi nak download, nak download pula dah, korang nak delete tu, korang kena withdraw dulu korang punya duit ataupun tukar dulu token biru ni nanti. Tekan je dekat token biru tu kan. Korang kena tukar macam saya bagi tahu tadi. Korang kena tekan dekat bahagian train, nak kena jual dulu. Bila dia dah tukar kepada USDT, baru korang boleh delete aplikasi yang korang download tadi. Kalau tidak nanti berat lah phone korang. So macam itu sahaja. Kita jumpa lagi di next video guys. Kalau tak faham, komen dekat bawah video, okay? Bye bye. Assalamualaikum.